Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. Hai kawan Undira. Kita ada di mana Kak Sekar? Kita sekarang lagi ada di Gelora Bung Karno. Mau ngapain joggingnya? Satu, dan kedua kita juga akan berbincang bersama 3 atlet Undira. Wah, yang dapat beasiswa itu. Betul, beasiswa ya 4 tahun. 4 tahun kan. Ada 3 atlet, atlet karate, ya, atletik dan ya, juga ada dari pencak silat. Ada di mana mereka? Sana. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope. Halo kawan Undira, jadi sekarang kita sudah ada di Gelora Bung Karno. Kita sekarang bersama dengan atlet pencak silat. Ini dia. Dan juga kebetulan adalah ketua UKM pencak silat Universitas Dian Nusantara. Boleh dikenalkan Faisal? Halo kawan Undira, perkenalkan nama saya Muhammad Faisal. Saya mahasiswa Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen. Saya penerima beasiswa jalur non-akademik pencak silat. Aku mau bincang-bincang sedikit sama kamu. Pertama kali kejuaraan yang pernah Faisal ikuti itu apa sih? Pertama saya masuk kuliah kan sudah pasti langsung pandemi ya. Nah, kebetulan tuh event juga virtual. Nah, event pertama saya itu virtual juga. Event yang saya ikuti World Festival Pencak Silat Open Virtual. Nah, di situ tingkat internasional saya menjuarai juara 3. Untuk kejuaraan yang paling bergengsi adalah kejuaraan pertama saya yang pertama kali masuk Universitas Dian Nusantara, kejuaraan virtual tingkat internasional. Dan itu adalah kejuaraan virtual pertama saya. Nah, di situ saya menjuarai juara 3. Faisal, ada nggak sih universitas lain yang menawarkan beasiswa ke kamu? Dan tapi kenapa kamu akhirnya memilih Undira? Ada dong, pasti. Pasti saya sebagai atlet juga ada universitas lain yang menawarkan beasiswa, entah itu jalur non-akademik ataupun jalur akademik. Nah, di sini saya memilih Universitas Dian Nusantara karena saya berpikir bahwa universitas ini dapat mensupport saya, cita-cita saya, hobi saya di pencak silat. Dan saya juga melihat universitas ini unggul dan memiliki daya saing secara global. Wah, keren banget Faisal. Memang berarti kamu dari awal sudah yakin ya bahwa Universitas Dian Nusantara ini akan menjadi universitas yang unggul, memiliki daya saing global, dan tentunya mensupport seluruh mahasiswanya. Betul. Oke, keren banget. Terus ada nggak sih kesulitan nih yang Faisal hadapi ketika tadi kan Faisal ada kejuaraan yang secara virtual ya? Ya, betul. Ada nggak kesulitan yang dihadapi selama mengikuti kejuaraan virtual itu? Secara pelajaran, kita sebagai mahasiswa masuk ke dunia virtual sudah dibilang kaget. Apalagi sebagai atlet, eventnya virtual, latihannya pun ikut virtual. Nah, itu kesulitan, salah satu kesulitan saya sebagai atlet ketika ingin menjuarai suatu event, ternyata di prosesnya itu ada yang sedikit terhambat. Gitu. Berarti bukan hanya pada saat bertanding aja ya, tapi ya, pada saat berlatih juga kurang maksimal karena online gitu ya. Betul. Dan juga mungkin vibes-nya itu beda ya. Kalau misalnya secara online itu kan secara langsung itu kan benar-benar suasana bertandingnya itu dapat banget ya. Itu dan itu menjadi pacuan semangat juga kan ya menurut para atlet gitu. Lalu juga apa sih bagaimana sih cara Faisal membagi waktu antara berkuliah dan berlatih? Karena kamu kan atlet nih. Oke. Tips buat teman-teman kawan Undira juga nih yang ingin jadi atlet juga mungkin ke depannya. Saya sendiri sebagai mahasiswa sudah dewasa pastinya harus mengatur waktu bagaimana caranya harus berlatih ataupun saya belajar untuk mata kuliah saya. Nah, dari jadwal latihan saya sendiri ada di hari Selasa, hari Jumat, hari Minggu, itu 3 hari dari siang sampai sore. Nah, 3 hari masih ada sisa 4 hari yang luang. Nah, 4 hari itu dipakai untuk belajar gitu. Oke, jadi berlatihnya tuh Selasa,
Jumat dan Minggu. Aku dengar-dengar juga Faisal ini kan ketua dari UKM Pencaksilat ya, yang latihannya setiap hari Minggu ya. Bisa nggak Faisal ajak nih kawan-kawan Undira untuk bergabung bersama UKM Pencaksilat? Buat kawan-kawan Undira, mahasiswa, baik yang semester 1 ataupun semester 4 seperti saya, jika ingin bergabung di UKM Pencaksilat, bisa langsung lihat di Instagram kita, pencaksilat.undira. Di situ ada nomor telepon juga kalau kalian mau join ke UKM. Oke. Berarti untuk teman-teman yang mau mencoba, itu terbuka kesempatannya ya? Secara umum, bisa secara siapa umum. Saja. Bisa siapa saja, oke, baik. Lalu, ada nggak suka-dukanya menjadi seorang atlet? Suka duka sebagai atlet pasti banyak banget, apalagi pas lagi event. Entah itu pipinya biru, jarinya geser, atau matanya sini juga biru. Itu secara dukanya. Cuman duka itu bakalan hilang ketika kita sudah mendapatkan yang terbaik. Salah satunya ketika kita dikalungin medali emas. Nah, itu dukanya bakal terasa dilupakan. Okay. Gitu. Berarti untuk seluruh atlet ada nggak nih kesan-pesannya atau apa ya, dukungannya sesama atlet nih yang bisa Faisal sampaikan? Buat teman-teman kawan Undira, mahasiswa semua semester, buat kalian semua atlet, tetap semangat walaupun virtual ya, tetap berikan yang terbaik untuk universitas. Oke, harus tetap semangat ya. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih Faisal. Kamu kan sudah mendapatkan beasiswa 4 tahun di Undira. Apa sih harapan untuk Undira dan apa yang akan kamu berikan untuk Undira? Saya sendiri sebagai mahasiswa Universitas Dian Nusantara dan juga sebagai atlet dan penerima beasiswa, yang saya inginkan adalah Universitas Dian Nusantara tetap memberikan support sampai saya lulus, mendukung cita-cita saya dan hobi saya, dan saya juga akan memberikan yang terbaik untuk universitas. Oke, keren banget. Oke, kawan Undira, jadi Universitas Dian Nusantara ini tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman mendapatkan beasiswa seperti Faisal, seperti Nata, seperti Lumingsen juga. Yang penting kalian mau untuk terus melanjutkan pendidikan kalian. Begitu ya Faisal ya? Betul. Oke, boleh nggak diajak mungkin teman-teman yang belum bergabung di Undira untuk akhirnya percaya dan menjadi mahasiswa Undira? Buat kawan-kawan Undira, baik yang SMA ataupun SMK, jangan pikirkan kalian kuliah di mana. Yang penting adalah bagaimana kalian mencapai cita-cita kalian, entah dari jalur prestasi ataupun secara akademik ataupun non-akademik. Gitu. Buat kawan-kawan Undira, saya tunggu kedatangannya di Universitas Dian Nusantara. Terima kasih banyak Faisal. Sama-sama. Kuliahnya tetap lancar. Amin. UKM-nya terus berjalan. Amin. Dan memberikan prestasi-prestasi yang membanggakan untuk pasti. Oke, terima kasih. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave.